Mungkin kita cari ke sana. Ayo. Didorong. Oke. Wah, lihat udah penuh banget teman-teman ini strollernya. Waduh. Waduh. Oh no. Wah, lihat teman-teman, kenapa ada kepala kipas angin berantakan di sini? Kenapa ya? Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mas Seno. Gimana kalau kita hari ini mencari kaki dan badan kipas anginnya? Iya, tapi sebelumnya kepala kipas anginnya kita beresin dulu, Mas Seno. Iya, kasihan mereka terdampar di situ. Ayo, kita beresin. Di dekat lantai, di iya. Teras. Wah, ada adiknya Mas Seno. Lagi main di pasar. Iya, lagi main di pasar, teman-teman. Wah. Ayo, diberesin lagi Mas Seno. Ini kosmos SDC. Iya. Masih ada dua lagi nih yang harus dibereskan. Dan yang terakhir kupu-kupu. Oke. Mas Seno bawa apa itu? Stroller. Buat apa stroller? Buat itu kaki dan badan. Buat mengangkut badan dan kaki kipas angin. Iya. Soalnya kalau dibawa pakai tangan gak cukup ya? Iya. Kan banyak ya? Kalau sedikit. Iya, oke deh, ayo. Nah, ayo bisa nggak? Wah, aku terhalang daun. Wah, nah teman-teman kita cari kemana dulu ya? Wah, panas banget cuacanya. Eh, ternyata kita langsung menemukannya. Ada apa? Itu ada di sana kakinya. Ayo coba diambil. Wah, ada tempat. Iya. Iya, nah kita simpan di situ. Lo nggak cukup. Cukup. Satu kaki kipas angin. Yuk, kita cari lagi. Apa mungkin? Di mana ya? Eh, Mama, ada sesuatu nggak? Di mana? Kok seperti ada warna biru putih di tempat sampah? Ya udah, ayo kita ke sana. Ayo. Siapa? Itu siapa? Ada teman. Eh, harus dibantuin nih Mas Seno, enggak bisa teman-teman. Nah, ayo. Wah. Oke, kita masukin lagi. Menemukan dua kaki kipas. Ayo, kita belok lagi. Di sana nggak ada ya? Mungkin kita cari ke sana. Ayo, didorong. Hey. Wah. Ayo sambil lihat-lihat ada ya. Ada yang naik. Takutnya terlewat. Mas Seno, stop dulu. Ada apa? Itu lihat. Tuh, di sebelah sana itu apa? Wow. Wah, iya, ayo kita ambil. Kamu ngapain di tempat sampah, Miosing? Iya, ngapain ya? Ayo dimasukin. Oke, ayo kita maju lagi. Kita cari lagi. Ih, ada lagi. Ada lagi, ayo. Oke, kita nemuin lagi nih. Udah, yuk, kan? Lagi. Tiga. Iya. Stop dulu. Ayo terus. Kenapa kita harus stop? Iya, itu seperti ada sesuatu di situ. Di mana? Itu.
Wah, iya ada lagi. Ayo kita ambil lagi. Ada badan sama kaki. Mana kakinya? Wah, iya kita langsung menemukan dua bagian kipas angin, teman-teman. Wow. Awas kabelnya. Nanti kabelnya. Oke. Wah, lihat udah penuh banget, teman-teman, ini strollernya. Karena kubanya. Iya, ayo maju lagi. Duh, enggak kuat. Lambat. Wah, siapa itu? Siapa? Yang gendong baby itu papa. Nah, kita berhenti dulu di sini, teman-teman. Mas Eno mau kemana? Mau ke atas. Mau dicoba dicek? Iya. Coba. Coba. Mana? Gak ada ya. Wah, itu ada di pojokan. Kamu ngapain mau di pojokan? Iya. Ayo kita kumpulkan, Mas Eno. Wah, kita udah sampai penuh, guys. Iya, di mana lagi ya kira-kira? Ada sesuatu nggak itu? Wah, iya itu apa, Mas Nino? Kaki kipas kaslet. Bisa nggak? Oke. Oke. Sepertinya sudah terkumpul semua ya? Udah pada penuh nih. Udah penuh banget nih. Oke deh, saatnya kita untuk pulang. Kita harus merakit kipas anginnya. Was, pelan-pelan. Takut apa? Takut jatuh. Lihat teman-teman, Mas Eno sudah menemukan semua bagian kipas anginnya. Dan kaki. Iya, penuh banget ya stolernya. Nah, ini dia teman-teman. Akhirnya Mas Eno sudah berhasil menemukan semua bagian kipas anginnya. Gimana kalau sekarang kita mulai rakit lagi kipas anginnya, yuk? Ya, jadi penuh. Iya, ayo. Kakinya kita keluarin dulu. Kakinya sih. Ya. Taruhnya di mana? Di situ, diberesin dulu. Nah. Oke. Oh, waduh. Oke, udah semua ya dikeluarin dari stroller tuh teman-teman. Udah kosong strollernya. Kita minjem stroller baby. Yuk, mau rakit yang mana dulu nih? Miyoshi. Miyoshi? Iya. Mana ya kepala Miyoshi? Tolong bantu. Yang ini. Oh iya. Pasang badannya dulu. Iya, kita pasang badannya dulu. Thank you.
Waduh. Waduh. Malah jatuh. Harus dipasin dong, Mas Eno. Tadinya malah jatuh. Nih. Tadi kenapa depannya jatuh? Nah, yang Aoyama udah kita pasang. Iya, sekarang kita ke belakangin dulu. Tinggal satu kipas angin lagi nih, guys, yang belum kita rakit. Loh, kepalanya teng-teng gini. Ya udah deh, enggak apa-apa. Ayo, satu lagi kita rakit, Mas Eno. Ini dia teman-teman, kipas anginnya sudah berhasil kita rakit semua nih. Gimana kalau sekarang kita hidupin kipas anginnya yuk? Yuk sebentar, kita pasang colokannya dulu. Iya. Yuk kita hidupin yang mana dulu ya? Si Miyoshi. Oke. Wah. Terus? Wah, kepalanya tengok-tengok. Wah, anginnya lebih kenceng banget. Iya, anginnya kenceng banget ya itu. Pakai yang bilah 4 ya? Iya, karena udah dicuci. Ayo, kita hidupin yang Aoyama. Pakai bilah kupu-kupu. Baling kupu-kupu maksudnya. Iya. Kok nggak muter ya? Coba dibantuin. Dipukul-pukul kepalanya. Ya, kok dia nggak mau berputar? Teman-teman, dia nggak mau berputar tuh. Kenapa ya? Kenapa ya? Dia nggak mau putar. Ini harus bantuin nih. Dia nggak mau putar. Loh, malah jalannya yang berputar ya? Tapi malah baling-balingnya nggak mau. Coba ini yang satu lagi. Ini kepalanya gigi. Hidupin. Kepalanya jangan ditengok-tengok. Nanti nggak kelihatan. Nah ini gimana nih yang Aoyama ini? Apa kita lepas jala depannya coba? Yuk. Dibantuin. Nah, coba. Nah. Baru kita pasang lagi, jalan depannya nggak bisa ya? Iya. Oke deh, ini dia teman-teman kipas angin yang sudah berhasil Mas Eno rakit. Tapi aku punya harus dibantuin, tapi dia nggak utang. Iya. Oke deh, gimana? Tadi seru kan nemenin Mas Eno mencari badan dan kaki kipas angin ya teman-teman? Sampai penuh telurnya ya. Iya, tapi mau takut jatuh. Iya, ya udah dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah dulu ya teman-teman.
Kita harus merakit kipas anginnya. Enggak kerekam. Awas! 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 Kena siapa? Latifah.